Polda Kaltara kembali menggelar pelaksanaan vaksinasi tahap 2 di Kota Tarakan pada Senin 6 September di Gedung Wanita Tarakan. Kali ini cakupan vaksinasi Polda menyasar usia muda atau kalangan mahasiswa dan umum. Secara akumulatif, angka vaksinasi yang dilakukan Polda Kaltara telah mencapai 38.000 jiwa se-Kalimantan Utara. Hanya saja, dalam hal ini Polda tidak merilis data vaksinasi dosis pertama dan kedua, namun pihaknya menjumlah secara keseluruhan. Pejabat sementara Kaurkes Kamtipmas, Subdit Dokpol Bitdokes Polda Kaltara, Dr. Ferdinand Herson Mapanawang mengatakan, dalam pelaksanaan vaksinasi dosis kedua ini kepada 500 orang dan juga vaksinasi dosis pertama 500 orang, meski seimbang antar dosis 1 dan 2, namun cakupan vaksinasi dosis 2 ini ternyata banyak masyarakat yang tidak hadir, di mana lebih 100 warga yang mendapat suntikan pertama tidak hadir pada dosis kedua. Banyaknya masyarakat yang tidak mengikuti vaksinasi dosis 2 ini membuat pihaknya membuka kembali layanan vaksinasi kepada masyarakat untuk dosis pertama dengan harapan penyediaan vaksin dapat habis. Kalau untuk pelaksanaan vaksinasi kemarin, ada nggak yang nggak datang di dosis kedua ini? Di hari ini katanya ada. Katanya menurut yang edit anunya itu ada, kurang lebih 100-an lebih. Diharapkan yang kemarin itu 534 dosis kemarin. Diharapkan itu datang semua hari ini. Gitu. Cuma katanya sudah dihubungi, ternyata ada yang nggak bisa terhubungi, ada yang nggak bisa datang, kurang lebih 100-an orang. Yedidah Pakondo melaporkan.